Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini ada Vega ya, Vega jenisnya yang tipenya injeksi. Ini motornya mogok, full pomnya orang dengung. Itu ya Vega, jenis Vega. Tapi tipenya sudah pakai injeksi ya. Itu ada sensor mag, ada injektor juga apa? Ada full pom juga. Ini saya cek full pomnya nggak dengung. Berarti ada masalah pada bagian full pomnya. Ini kotak on, ini semua kelistrikannya ada. Ini aja ya, nggak nenggung ya. Nah, ini kita copot. Iya. Kontak on, ya. Kontak on ini nyala. Nah, ini nggak nyemprot. Ini nggak nyemprot. Ini tegangannya masuk apa nggak yang dari sini ya? Kita cek dulu aja. Kita cek sih, kita tata tripodnya dulu. Ini saya baru pertama untuk Vega ini ya, jenis tipe injeksi. Biasanya kan Jupiter. Oke. Kita tes arus masuk pakai tester tester manual ya. Tester manual. Kita tes di sini arus positif yang ke sini ya, ke soket 12 voltnya ada atau tidak, warna coklat. Oke, kontak on. Di sini ada 12 voltnya ternyata. Kita coba cek jalur massa. Coba ambilkan test pen itu, Mas Upi. Ini 12-nya masuk. Apa jalur masanya ini tidak ada? Nah, ada dom, jarum pentul. Ini masa ada. Tuh, masa ada. Berarti kenapa kok enggak nengung, kita bongkar ini. Ini udah dipernah bongkar apa ini? Hah? Ini bote kok gak ono sitok iki. Ayo bongkar nih. Arusnya masuk ada, berarti yang di sini ya yang bermasalah. Ini busi udah diganti baru kayaknya, karena businya baru ya, tapi pancep gak murup alias nihil. Tes di luar. Coba ambil aki. Ambil aki Mas Ubi. Apa? Aki buat ngetes nyoba-nyoba ya. Kita tes di luar saja ya. Kalau tetap enggak nyala ya harus ganti. Cek arus masuk di sini.
masuk atau tidak. Yang positif ada, yang negatif di rotanya ada, berarti mati. Nah, ini bunyi. Ini bunyi mas bro. Nah, ini mati lagi. Nah, oke. Okay. Langsung ibrik itu kita bongkar ya. Kalau dari bentuknya ini kayaknya udah pernah diganti ya mas bro ya, tapi ora tahan. Ya ini rotaknya, rotaknya langsung kita pasang. O-ring jangan lupa di dalam ya. Jadi kalau enggak ada O-ringnya enggak bisa nyala. Bocor. Tekanan dari bensinnya nanti bocor. Sip. Ini diperhatikan kabelnya jangan sampai terjepit ya. Oke, kalau sudah ini tinggal dimasukkan di sini untuk jalur dan alur kabelnya. Nah, untuk jenis filternya ini saya adanya kepunyaan Jupiter FA ya. Ini Vega Force. Ini enggak sama, tapi mau enggak mau harus ganti dan harus kita akali juga. Yang penting bisa masuk. Kalau tetap pakai filter ini malah nanti rotaknya mati lagi gara-gara pampersnya enggak diganti. Ini kayaknya rotaknya baru. Ya mas bro ya, ini beda. Kena gunting ki. Jadi harus diakalin. Misalkan kalau pakai ini, ya, pakai ini nanti dia sistemnya jepit. Pakai ini juga sama. Yang penting jepit. Tapi yang penting diganti, jangan sampai enggak diganti. Yang penting bisa masuk. Oke, ini diratakan dulu. Ayo, grandon bi.
iki ratakno iki. Aja sampe nyobek kena filter ya. Oke, pengaplikasiannya begini, yang penting ini bisa masuk ya. Ini dia tak kancingnya ke sini, jadi tidak mungkin lepas. Kalau pakai yang ini kita kan nggak punya, adanya punyanya Jupiter Z1, tapi bentuknya sama, bentuk sama, cuma tipe kancingnya dia nggak sama. Oke ya, itu aja. Coba kita tes ulang di sini. Langsung ya, ini bunyi ya, nggak kedengeran sama motor di jalan raya soalnya. Ntar ya, 1, 2, 3 agak sunyi. Nah, kedengeran nggak? Nah, denger ya. Oke, pasang. Joss ya, mantap. Oke, ini pasang di. Mana tadi anu nih? Aku tak masang businya, sampai masang platnya. Ini tak pasang businya ya. Ini Vega ZR, tapi tipenya sudah pakai yang injeksi. Ini businya yang lama sebenarnya enggak apa-apa ya, karena bukan businya penyakitnya. Sudah ya, ini bautnya kurang satu, kita kasih baut aki. Coba kita tes di sini, nyemprot atau tidak, kontak on. Sudah ya, kenceng ya, sudah kenceng banget. Tinggal ditata ulang, kontak on, kontak on, coba starter. Ya, Joss. Ini kita lagi ngerjakan Mas Anam ya, kepunyaan Alfamart. Ini mungkin dari motor untuk kurir, untuk ngantar pesenan paket ataupun pesenan orderan. Ini Vixen matot juga, belum kita kerjakan. Ini belum tahu masalahnya apa. Kita fokusnya di revo sama ini ya. Kalau ini masih nyantai karena kepunyaan Pak Komandan, Pak Tentara. Ini masih tugas ke mana Mas Anam ini, Pak Tentaranya? Hah? Ditugaskan kemana, ke Ambon apa ke Absel? Amerika? Oh, Israel. Ya, itu Mas Anam. Oke, ya itu yang punya motor ya. Joss, Vega Z1. Apa namanya, Vega FI ya, Vega dari jenis tipenya injeksi ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga berkah dan diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Asal jangan istri dua ya, kalau Mas Anam ini mau istri dua ya. Terima kasih.